tak dapat tidak bagi seorang hamba itu empat. Saya dah tulis kan, dah bagi kan? Dah. Yang pertama, kalau dah bagi, ulang. Kalau belum ada, catat. Yang pertama, al-ilmu. Sebab ilmu ni membezakan hak dengan batil. Yang kedua, wal-amalu. Aman. Ilmu ada beramal. Baru nampak dia punya natijah tu. Baru mazhar keilmuan tu. Barulah orang lain boleh ikut. Barulah orang lain boleh buat contoh. Yang ketiganya, al-ikhlasu. Wal-ikhlasu. Ikhlas. Apa makna ikhlas? Beramal fana pada amalan. Ini makna asal ikhlas. Sebab itu mewajibkan Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala nu wajib belajar ilmu tasawuf. Dengan belajar ilmu tasawuf boleh mengenalkan seseorang hamba itu kepada keikhlasan dan boleh mengenal akan alamat-alamat kebinasaan bagi ikhlas tu. Kalau tak belajar mana kenal? Nanti yang rasa macam ikhlas, saya ikhlas. Allah. Saya khusyuk, saya tadabbur, saya kau rasa. Itu rasa kau, tapi sebenarnya tidak. Cuma kau belajar. Lah, selama ni ada niat yang tak baik. Sebab kita dah belajar. Ilmu itu macam tegur kita. Allahuakbar. La haula wala quwwata illa billah. Amin. Kalau kita sendiri-sendiri, kita takabur dengan amalan. Jangan takabur dengan amalan. Sesungguhnya iblis itu takabur dengan amalannya. Sebab iblis itu kata, ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada dia. Pasal apa dia? Saya lebih baik daripada dia. Saya ibadat 100,000 tahun. Akhirnya dia dibuang daripada hadrat Allah. Nak ke kita macam tu? Jadi makna ikhlas itu beramal, memperkemaskan amalan dan fana pada amalan. Fana ni maknanya seolah-olah kita tak sedar apa yang kita buat. Kita tak nampak apa yang kita buat. Walaupun kita buat banyak amalan. Ni yang kadang-kadang kacau kita ni, bila kita berlaku sesuatu keajaiban pada kita, kita terus tengok amalan kita. Ni sebab nasib baik. Kalau tak ni, habis aku ni. Ya, orang buat bayang. Kalau dah macam gini, habis nasib baik, tak kena accident. Ini mesti tadi aku pergi belajar ke apa ke. Agaknya khusyuk masa mengaji ilmu tu. Sebab tu aku tak edit macam ni. Kalau sekiranya kita nak menzahirkan supaya orang nampak majlis ilmu itu ada kelebihan, kebaikan, menzahirkan syariat, tak apa. Tapi kalau kita nak tengok yang kita ni hebat, dengan sebab kehebatan itulah, maka Allah balas macam tu. Itu jerat. Faham? Itu je jerat. Awas, hati-hati. Katanya orang arif, keluar nak mengeluarkan diri daripada maksiat lebih mudah berbanding nak mengeluarkan diri daripada sesat dalam amalan. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Perbanyakkan sebutan tu supaya kita nampak diri kita ni sentiasa bersalah. Tu amalan kita macam itulah. Yang keempatnya, al-khawfu, takut. Itu hamba mesti ada takut, mesti ada bimbang. Kalau kita rasa selamat, zon selamat je, walau amalan dah banyak tapi rasa macam selamat, itu ciri-ciri yang tidak mendapat rahmat daripada Allah. Walau kau dah ustaz ke, al-alamah ke, syekhul kabir ke, ataupun banyak kelas kau ngajar ke, kebimbangan mesti ada. Itu asas dasarnya. Faham?